Penyanyi Datuk Nora Arifin, 51 tahun, mendakwa lafaz cerai suaminya Dr. Rushdi Ramli dibuat tanpa kerelaan. Dakwanya rakaman yang dimuat naik itu adalah bukti. Ketika ditanya siapakah individu yang memaksa bekas suaminya itu, beliau enggan mengulas. Sementara itu, melalui perkongsian di Instagram story IG, penyanyi dendam dalam diam itu enggan menyalahkan bekas suami apa yang terjadi.